cerita pasal kereta. Kita ceritalah pasal kereta. Alfa Bravo, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola-hola guys. Selamat datang ke Cik Koji Channel Gosip dalam kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Puteri Sarah diserang oleh tim lelaki tersakiti. Sarah dilabel perempuan poyo. Masya Allah. Okey, kalau anda nak tahu apa cerita selanjutnya, jom sama-sama kita zas video ni. Cerita pasal kereta. Kita ceritalah pasal kereta. Kita cerita pasal kereta, dia kata kita poyo pula. korang boleh tukarlah korang punya profile picture WhatsApp group korang lelaki tersakiti tu daripada ini jadi ini. Alahai, tim lelaki tersakiti ni banyak pula masa diorang kan. Nak serang-serang Puteri Sarah cakap poyo lah bagai. Tak apalah Puteri Sarah. Dan kepada anda semua seperti biasa, jangan lupa jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip dalam kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag Sepantas Kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.